Sesungguhnya saat ini hati kami dipenuhi rasa syukur yang amat dalam dan kebahagiaan yang begitu besar. Karena Mama dan Papa akan melepasmu mengarungi samudra di laut luas dalam hidup biduk rumah tangga dengan Ananda Hanza. Berikan anakku sayang. Berlayarlah engkau mengarungi hidup dengan niat yang lurus, iman yang teguh, serta hati yang mantap, khusyuk dalam sujud. Mohon petunjuknya dan tetap tegar menghadapi segala tantangan hidup. Alhamdulillah, Prika panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada saat ini aku diberi kesempatan untuk mengungkapkan betapa besar cinta kasih serta jasa dan perjuangan Mama dan Papa dalam merawat, mendidik sampai menghantarkan aku ke depan gerbang mahligai rumah tangga. Papa, Mama tercinta, beberapa saat lagi Papa Mama akan melaksanakan kewajiban Papa Mama terhadap Prika selaku kewajiban suci orang tua terhadap putri kandungnya. Bila jodohnya telah ada, Prika memohon kesediaan Papa untuk menikahkan Prika dengan jejaka yang Prika pilih sendiri. Demikian permohonan Prika terhadap Papa dan Mama dalam kesempatan ini, teriring pula sembah sujud ampun dan maaf Prika terhadap Papa dan Mama atas segala tingkah laku dan tutur kata yang mungkin kurang berkenan di hati Papa sama Mama yang Prika lakukan selama Prika masih dalam asuhan Papa dan Mama. Iringilah keberangkatan Prika dalam menempuh hidup baru bersama Mas Hanza dengan doa dan restu Papa dan Mama untuk menjadi bekal abadi dalam membangun rumah tangga bahagia dalam naungan Ilahi Robi. Saudara Muhammad Hansa Ilma, Sarjana Hukum bin Haji Muhammad Hatta SHMH, saya nikahkan engkau dengan Prika Putri Kemalasari, Sarjana Psikologi, anak perempuan saya. Nikah untuk Anda sendiri dengan mas kawin emas murni 100 gram dan uang Rp2.121.987 serta seperangkat alat sholat tunai. Saya terimanya nikahnya Prika Putri Kemalasari, Sarjana Psikologi, binti Haji Supriyatno, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Yang pertama berarti berkeluarga didasarkan atas asidku, kejujuran. Kedua-duanya saling terbuka, keduanya saling mengenal, sehingga dia akan paham kelebihan dan kekurangan masing-masing. Syarat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang syukur. Karena apa? Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Orang yang diberikan sedikit tidak bisa bersyukur, maka diberikan banyak pun tidak akan bisa bersyukur. Maka syukurilah,
mendapatkan suami Muhammad Hansa, itulah suami yang terbaik. Demikian juga sang calon, itulah calon istri saya yang terbaik. Karniakanlah mereka keturunan anak-anak yang soleh dan soleha. Berikanlah rezeki yang halal dan berkah. Masukkanlah mereka ke dalam golongan orang-orang yang taat, selalu bersyukur atas segala nikmat-Mu.